Usaha sebuah syarikat Jepun untuk mendarat di bulan buat pertama kalinya oleh sebuah firma swasta kemungkinan gagal. Firma iSpace terputus hubungan dengan pesawat pendarat atau lunar lander itu sejurus sebelum ia mendarat malam semalam. Ketika itu, ia berada kira-kira 10 meter dari permukaan bulan. Firma Jepun itu percaya pesawat pendarat itu telah jatuh terhempas. Misi bulan yang kedua sudah pun dirancangkan untuk tahun depan. Lapangan terbang antarabangsa Taoyuan di Taiwan dikejutkan dengan satu ancaman bom pagi tadi. Landasan di bahagian selatan lapangan terbang ini ditutup buat sementara waktu selepas sebuah pesawat Air China disyaki ada bahan letupan. Kesemua 118 penumpang dan anak kapal pesawat dari China itu berjaya dipindahkan keluar sejam selepas mendarat. Landasan terjejas dibuka semula selepas pihak polis menjalankan pemeriksaan kabin dan mengisytiharkan tiada sebarang letupan yang ditemui. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan tarikh terakhir bagi para bakal jemaah haji tahun ini mendapatkan vaksin COVID-19 adalah 10 hari sebelum bermulanya musim haji 2023. Menurut pihak kementerian itu lagi, syarat mendapatkan vaksin COVID-19 adalah wajib bagi menunaikan haji tahun ini. Permulaan haji tahun ini dijadualkan pada 25 Jun dan pengeluaran permit haji akan bermula pada 5 Mei depan.